Pemilihan perabot PoliL telah berlangsung sejak 20 September yang lalu sehingga 18 November. Dan majlis hari ini adalah untuk mengumumkan pemenang-pemenang pertandingan tersebut. Hasil rekaan perabot PoliL yang kreatif dan inovatif, hasil-hasil rekaan perabot PoliL yang terpilih akan digunakan di premis Perbadanan Putrajaya sebagai showcase kepada orang awam dan juga peserta pertandingan tahun-tahun yang akan datang. Kalau sebelum ini, sumbangan projek Captain menumpu kepada aplikasi bumbung dan papan untuk projek pembinaan dan pembaikan seperti pembinaan rumah-rumah untuk masyarakat orang asli, kini dengan adanya kreativiti reka bentuk perabot PoliL, kami melihat potensi yang tinggi untuk memperkenalkan, untuk memperkembangkan lagi skop sumbangan projek Captain untuk menyumbangkan barangan perabot pula kepada komuniti-komuniti yang memerlukan bantuan. Syabas dan tahniah kepada semua penyertaan hari ini. Saya mengucapkan tahniah kepada para pemenang atas idea-idea kreatif serta usaha mereka dalam menghasilkan perabot menggunakan papan PoliAlu. Ini jelas menunjukkan semangat anda semua dalam melindungi alam sekitar dan saya yakin semangat ini akan turut menggalakkan masyarakat sekeliling untuk mengamalkan tabiat kita semula yang lebih baik.